Kita beralih ke informasi lainnya, menikmati ragam kuliner yang menggugah selera bersama keluarga tentu saat yang ditunggu di bulan Ramadan. Ya, di Kampung Daun, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menyajikan hidangan berbuka puasa nan lezat yakni nasi bakul telur asin lengkap dengan aneka lauk. Dan berikut adalah liputannya. Jika Anda penikmat hidangan khas Sunda, Anda harus mencicipi hidangan lezat spesial Ramadan, nasi bakul telur asin lengkap dengan aneka lauk dan takjil di Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Nasi yang dioseng menggunakan bumbu rempah khas Kampung Daun ini lalu dituangkan dalam bakul yang dilapisi daun pisang, lalu diberi taburan teri medan, telur asin, dan rawit merah. Cita rasa dan aroma harum dari rempah siap menggoyang lidah Anda. Selain nasi bakul telur asin, ada pun beragam menu lain seperti gurame bakar, karedok, tahu tempe, dan ikan peda, serta menu takjil. Kampung Daun mengeluarkan menu spesial paket Ramadan. Kami membuat dua paket, paket 4 orang dan paket untuk 2 orang. Isinya adalah nasi bakul telur asin, gurame bakar atau bisa juga goreng, ayam bakar atau bisa goreng, ada tahu tempe goreng, terus lalaban dilengkapi dengan sambal terasi dan sambal dadak. Nasi liwetnya diaduk dengan spesial bumbu spesial dari Kampung Daun. Menu paket Ramadan ini dibanderol dengan harga Rp220.000 untuk 2 orang dan Rp400.000 untuk 4 orang. Bagaimana pemirsa, tertarik berbuka puasa bersama keluarga tersayang dengan hidangan dan lezat ini? Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.